Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Jen Chico. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan ada dalam keadaan baik, sehat, dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada video kali ini, saya akan berbagi tutorial dengan teman-teman semuanya bagaimana caranya mengecek nomor telepon yang ada di HP kita. Terkadang kita lupa ketika akan mengisi pulsa atau paket data dengan nomor telepon kita. Masih mending kalau kita mempunyai pulsa. Kita bisa SMS atau bis call ke orang lain sehingga nomor kita bisa diketahui di HP orang lain. Berhubung kita tidak mempunyai pulsa, otomatis kita harus mengeceknya melalui kode-kode yang telah ditetapkan oleh operator seluler. Oke teman-teman semuanya, untuk lebih jelasnya kita langsung praktek bagaimana caranya mengetahui nomor telepon di HP kita. Oke teman-teman semuanya, yang pertama, bagaimana caranya mengetahui nomor telepon di HP kita kalau kita menggunakan nomor AXIS? Caranya, silahkan masuk ke keypad ini, diketikkan bintang 123 bintang 7 bintang 5 pagar. Selanjutnya dipanggil. Nah, di sini silahkan pilih AXIS. Maka akan muncul nomor telepon AXIS. Nah, ini nomor teleponnya muncul. Nah, terus yang kedua, cara mengecek nomor simpati. Caranya, silahkan diketik bintang 808 pagar, lalu dipanggil atau ditekan tombol telepon warna hijau ini. Kita akan muncul nomor simpati kita. Untuk yang ketiga, kita akan mengecek nomor XL. Nah, untuk mengecek nomor XL agak panjang teman-teman semuanya, silahkan diketikkan bintang 123 bintang 7, bintang 1, bintang 2, bintang 1, bintang 1, tanda pagar, lalu ditekan tombol telepon. Nah, di sini silahkan pilih dulu XL, maka akan muncul nomor telepon XL kita. Nah, selanjutnya kita akan mengecek nomor Indosat. Silahkan diketikkan di keypad bintang 123 bintang 30 pagar, maka akan muncul nomor Indosat. Cara mengecek nomor TRI, silahkan diketikkan bintang 998 pagar, lalu dipanggil, maka akan muncul nomor TRI kita. Demikianlah teman-teman semuanya, bagaimana caranya mengecek nomor telepon yang ada di HP kita. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.